Kalau kita jahat, masa tu belum balik lagi. Kita ingat lagi, adakah patut kita minta maaf dengan tuan dia? Ya, kena minta maaf. Dan kalau kita ada ambil barang, kena ganti. Kita curi cek dia, umur baru 8 tahun. Curi PT di bank, 4.8 juta. Tak dosa. Sebab Nabi kata, Rubi Al-Qalam An-Salasin. Tiga golongan tak tulis dosa. Pertama, Anisabiyy Hatayah Talim. Kanak-kanak tak tulis dosa. Sampai dia balik, baru tulis dosa. 4.8 juta, wajib kena kembalikan. Budak, budak tidak berdosa. Anak kita cek kalau tadika, kalau pasti, bahan wapalan jiran, habis, faham. Sekretin labi yang suruh rumah. Faham? Dosa tak? Tak, pasal rupiah al-qalam. Tidak ditulis dosa, Nabi kata. Tapi wapalan kena pulang balik. Kalau makan anak kita makan habis dah, kena ganti. Faham? Kita marah tengok anak bahan wapalan jiran. Jauh. Habis kau, ambil mana? Ambil rumah Makcik Ani. Pandai dengar. Ambil pisah, koyok. Koyok. Ngemok-mok koyok, bina umir. Tak kira nak buat guana. Nyewak kelapa orang. Kena gata balik Makcik Ani. Eh, anak amba di dia ambil wapalan mu sutih mu pergi pasar di makan dah. Jadi aku nak gatilah kalau mu dah halal. Faham? Ha? Kalau dia kata halal-halal lah. Tak baru lepas dosa, faham tak lagi? Wajib atas apa? Bukan anak-anak, atas ibu apa? Cik Ani kata, Allah, mu dari kecek ni, beranak sama dengan aku pak besar kawan, 5 riyal. Anda bayar 5 riyal. Faham? Dan bila kita sedar, mak kita tak sedar, kita sudah besar. Kita ni sekarang, kena minta maaf. Kita ada buat huduh-huduh gitu itu. Nak, dulu masa kecek dia masuklah jambang, kita pergi kuci ke luar. Faham tak lagi? Budak-budak nano, faham? Kawan tu ada 2 hari duduklah jambang. Nah,